Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara absensi mahasiswa di Siakap Kopidar. Seperti biasa, Bapak Ibu silakan login ke Siakap melalui website Bunda Delima atau melalui bit.ly Siakap Bunda Delima. Isikan username dan password Bapak Ibu. Kemudian login. Nah, di sini ada perkuliahan, kemudian pilih absensi perkuliahan. Kemudian pilih kelas ajar. Kemudian kita pilih aksi. Kita pilih di sesi 1. Nah, di sini silakan Bapak Ibu lihat ada absen apa izin hadir. Kita langsung coba, misalnya mahasiswa tersebut hadir, kemudian izin apa dan seterusnya Bapak Ibu. Setelah selesai kita klik simpan. Jika mahasiswa tersebut tidak terdaftar di peserta kelas Bapak Ibu, bisa jadi mahasiswa tersebut belum bisa atau belum mengisi KRS di mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada icon kunci absen. Bapak Ibu bisa mengunci absensi setelah selesai perkuliahan atau otomatis nanti setelah selesai perkuliahan atau habis masa waktunya otomatis akan terkunci. Next video saya akan membahas bagaimana cara absensi melalui aplikasi AdLink. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.